Hai, welcome back to Halo Hobi Channel. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen ya. Nah, teman-teman, kita hari ini traveling ke Sorowako, Sulawesi Selatan. Nah, di sini ada perusahaan tambang besar ya yang memang fokus untuk nikel dan base metalnya. Namanya adalah PT Vale Indonesia. Ada apa saja sih fasilitas di Mining City PT Vale Indonesia? Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah penginapan untuk karyawannya nih, guys. Ada apartemen dan juga dormitori atau asramanya. Nah, teman-teman, karyawan dari PT Vale bisa makan di sini nih. Ya, makanan kantinnya bersih, sehat, dan juga yang pastinya enak dong. Terjamin banget ya jadi karyawannya PT Vale. Termasuk dengan akomodasi dan transportasinya nih, buat mereka yang mau berangkat kerja itu disediakan shuttle bus ya, jadi tinggal tunggu di halte, mereka bisa naik bus ke plant site atau ke kantornya. Teman-teman yang punya anak kecil yang mau sekolah juga di daerah sini, ini juga bus sekolahnya lewat sini juga. Kalau mau ke ATM, jangan khawatir, di sini tersedia ATM mandiri yang bisa teman-teman gunakan untuk mengambil uang. Nah, nggak jauh dari sini ada koperasinya, ya nggak jauh beda lah ya dari koperasi atau minimarket yang ada di kota. Teman-teman bisa beli banyak makanan di sini, termasuk sembako ya, ada juga telur, beras, ya apa namanya mie instan, dan juga air mineral kalau teman-teman mau isi ulang. Meskipun di sini katanya ya guys, airnya tuh udah disuling sedemikian rupa sehingga teman-teman udah bisa langsung minum dari air kerannya sendiri. Wah, luar biasa banget ya PT Vale menjaga lingkungannya. Nah, gak jauh dari koperasi, kita bisa ke masjid juga nih. Di sini ada masjid yang bisa digunakan untuk teman-teman sholat dan beribadah. Parkirannya luas ya. Nah, kalau keluar dari perumahan apartemen dan dormitori tadi, teman-teman bisa menemui sekolah ya, ada TK, ada SMA, dan di sini juga ada banyak tempat bermain untuk anak-anak nih, masih di lingkungan Pontada dan Salonsa. Nah, ini adalah SMA-nya yang gak jauh dari danau ya, kalau teman-teman lihat di traveling kita sebelumnya ya, ada perjalanan ke Danau Matano. Asiknya lagi nih buat karyawan PT Vale, sekolahnya itu di sini gratis tis. Wah, luar biasa ya. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA gratis. Nah, ini SD-nya nih guys, gede banget SD-nya, terdiri dari dua ya, ada Lalewu dan juga Sangkole. Gak jauh dari SD ada fasilitas juga pasar ya, pasar tradisional yang teman-teman bisa beli sayur mayur, kemudian juga snack juga ada di sini karena ada banyak toko kelontong gitu ya. Nah, di sini juga ada Akademik Teknik Sorowako atau biasa disingkat ATS. Di sini teman-teman yang sudah lulus SMA bisa masuk ke ATS ini. Nah, jangan khawatir, masih di lingkungan yang sama juga ada Rumah Sakit Inko, karena dulunya PT Vale adalah PT Inko ya guys.
Rumah sakitnya asri banget. Gak jauh dari situ juga ada tempat bermain anak, di mana anak-anaknya teman-teman bisa menghabiskan akhir pekan mereka atau bahkan di sore hari selesai pulang sekolah bisa main di sini. Oh iya, di sini juga ada lapangan tenis nih. Ada juga lapangan golf ya, yang luar biasa adalah olahraganya banyak banget fasilitas di sini. Oke guys, sudah puas keliling-keliling Mining City PT Vale Sorowako, Sulawesi Selatan? Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya. Kita akan jalan-jalan lagi ke tempat-tempat menarik lainnya. Daaah!